Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air, artis papan atas era 80-an Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober 2024. Mendiang meninggalkan sebuah wasiat kepada keluarga. Dalam wasiat tersebut, Marissa mengatakan ingin dimakamkan di TPU Tanah Kusir jika ia meninggal. Hal itu dibenarkan oleh sang putri yakni Chikita Fawzi. Sebelum Marissa meninggal, ia sempat membagikan video bersama dengan sahabatnya. Jenazah Marissa akan dimakamkan pada sore hari di TPU Tanah Kusir. Download TribunX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.